lagi di Han River. Toiletnya bau tai. Mari kita makan. Pagi-pagi jangan lupa makeup dulu biar cakep ya. Sarapan susu pisang lagi. Enak. Mau beli onigiri guys sama Kak Ulfa buat sarapan. Di tempat kata Kak Ulfa kalau lagi miskin makannya di sini. Nyapa ya? Nyapa. Aku bilang babi guys karena aku pecinta babi. Kaget banget guys, ada Demon Slayer dong, kok bisa sih? Ini apa? Mie. Di sini kita mau panasin ya? Dulu. Mana belum ya? Go cute or go home enggak tuh? Kan onigiri. Onigiri babi tuna mayo. Salah. Onigiri babi mayo ini mah enak banget. Gila isinya, Bun. Udah sampai di Dior, guys. Mereka pada foto-foto, guys, sama Dior, tapi aku kurang tertarik. Jadi nanti aja deh kapan-kapan. OOTD hari ini kayak lucu banget, guys. Sekarang kita lagi di Marhenje, guys. Aku duduk aja, capek. Gak capek sih, sebenarnya masih pagi. Kak Ulfa jadinya ngambil dong, guys. Gila dia. Ada Solina, cute banget. Kita mau masuk ke Castify, tapi pemainnya kayak pemain Squid Game. Dia kayak ada misi gitu, guys. Gak tahu ini apaan deh maksudnya. Mari kita lihat. Nah, ini ada salah satu case yang aku suka sih, kayak ular-ular gitu. Ini udah ngetes-ngetes kayak gini. Nggak ngerti sih guys sejujurnya. 1, 2, 3. Sakit tangan. Habis main-main tadi, kita mau lucky draw. Keren juga exhibitionnya, udah banting HP. Terus HP dijadiin mainan kayak. Mau menunjukkan seberapa kuat case-nya. Mau self foto studio lagi. Di sini ada tangga. Jadi buat yang pendek kayak Kak Ulfa, naik tangga. Lagi milih foto. Cahaya kalau di self photo box cakep banget loh. Kayak gitu. Kan bebas. Katanya kalau di sini bagus filternya. Kita mau nongkrong di sini, guys. Namanya Nudek. Ini kafenya. Sangat simple. Oh, ada mobil. Nudek. Content creator. Ternyata rame banget. Padahal tadi luar gak kelihatan rame. Ini beneran kue dong. Kirain aku ini tuh semua lilin-lilinan. Kue sekecil ini, seuprit. Ini ada kue kambing. Bentuknya agak lucu ya setting tempatnya. Wadidaw. Gelap-gelap. Kuenya kayak kue tar, guys. Satu buat berlima. Lucu banget. Super estetik. Udah aku shaking. Ini agak guys. Aku gak suka matcha. Tapi ini enak sih guys, nggak terlalu manis lagi. Toiletnya bau tai. Karena di sini nggak ada air. Idi. Oke, okay, sudah selesai. Kita mau ke Han River, mau piknik di sana. Nah, ini terowongan bawah tanahnya kok ada tanaman, estetik juga. Itu juga. Ini lagi di Han River kayaknya. Kalau kata Cici Korea, harusnya di sekitar Han River tuh ada yang jualan karpet dan murah. Dan itu tuh kakek-kakek, tapi sekarang gak ada kakeknya. Jadi mereka lagi nyari kakek-kakeknya. Aku mau Shin Ramyun aja kali ini. Aku tambah cheese guys, biar bisa berkeju makanannya. Lupa banget harus beli karpet. Untung mereka ingat guys, aku udah di luar aja. Jadi di sini ada tempat masaknya gitu guys, lucu banget. Terus tadi pas aku check out dikasih gratis, nggak tahu sih gratis atau bayar mangkoknya ini. Yeay, masak ramen. Kalau kalian mau Shin Ramyun yang ini. Terus baru deh. Langsung deh nanti airnya keluar.
Ada mau matang. Mau nambah keju biar mantep. Kok gini sih? Mau nambah keju. Mau nambah keju biar mantep. Guys, lihat kejunya lumer dong. Kita harus mix sama minyak. Mari kita makan. Tada, makan ramen di depan Han River. Cakep ya Han Rivernya. Nih ramennya. Kalau Indomie ada lebih enak lagi. Enak banget guys. Wajib sih guys cobain piknik di Han River. Banyak tau yang piknik. Jujur ini rame-rame nggak tahu ada apaan, kan lihat deh di belakang aku tuh semua kepala orang anjir, ada panggungnya gitu guys, tapi nggak tahu ini apa. Yay, kita dapat tempat duduk. Tiba-tiba terang. Ke belakang lautan orang. Ini kita pulang. Pusing pala, panas badanku.